Yo mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Bodi 024 mv moto vlog dari klaten asli wong jowo oke lor pkb lurus semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya mugi-mugi panjenengan sedaya tanpa pindah ringan rezeki barokah saking gusti Allah amin amin ya rabbal alamin oke guys di sini saya sudah ada di depan motor saya bersama Vision saya ya all ya Vision all saya ya edisi kali ini saya akan membahas seputar masalah bagian kaki-kaki ya tepatnya pada roda ban ya jadi saya akan membahas tentang masalah pemakaian yaitu tentang ban tipe Swallow SP117 nah di sini saya akan membahas gimana sih setelah proses pemakaian setelah jangka waktu sekitar satu tahun setengah ya jadi kondisi pemakaian ban Swallow SP117 itu ya kayak gini ya mungkin secara visual sudah kelihatan ya jadi memang bentuknya ban Swallow SB 117 ini dia tipenya kan tipe ban tahu ya semi semi cross ya jadi tipe konturnya itu kayak tahu bergerigi-gerigi kayak motor ban yang khusus yang pada dasarnya dikhususkan buat motor cross ya nah di sini saya akan membahas ya setelah pemakaian jangka waktu lebih dari satu setengah tahun tuh kayak gimana ya nah yang di sini yang saya rasakan pribadi sih ada beberapa keuntungan dan kelemahan dari ban tipe Swallow SB117 ini ya setelah pemakaian dalam jangka waktu lebih dari satu setengah tahun ya ini saya dulu masih barunya sih oke okay ya baru oke okay. dia ya, konturnya tuh masih soft lembut enak ya Oke okay, jangka setelah memasuki jangka waktu hampir satu tahun lebih itu sudah ada mulai perubahan dari pergerakan ban Swallow SP117 ini ya jadi keuntungan yang pertama itu kalau kita melintas jalur medan yang treknya agak bergerunjal dan agak medannya agak rusak ya bisa dibilang kayak berkerikil pasir tanah ya itu dia memulai daya cengkram yang saya kira sih cukup kuat daya cengkramnya di medan yang trek kayak gitu jadi dia apa ya Wallace aja ya cengkramannya tuh kuat loh guys ya jadi kalau kita mau track ke medan yang tanah gitu ya ya enak gitu ya jadi nggak bakalan selip gitu loh terus kalau mau kita mau track medan yang bergerunjal gitu dia cengkramannya kuat jadi nggak akan mudah selip ataupun kepleset gitu ya nah ini yang saya rasakan juga kalau buat nikung juga kalau buat nikung awal pertama satu tahun pertama itu ban masih terasa enak ya karena dia softnya itu apa ya lembut ya jadi kalau buat nikung itu juga nggak bakalan slip enak itu yang aku yang tak rasain ya dengan style motorku yang konsepnya adventure kayak gini ya emang tak aku emang daya cengkramnya itu dia kuat ya jadi di trek basah pun trek basah pun dia nggak bakalan bakalan slip ya kalau kita agak sedikit ngambil posisi miring itu lumayan enak sih ya nah untuk harga ya tuh lumayan terjangkau ya untuk yang bagian roda bagian depan belakang oke yang untuk bagian roda depan tuh aku memakai ukuran 100 per 80 ya ring 17 ini ya. depan memakai 100 per 80 dengan ukuran velg ring depan itu 250 nah untuk yang bagian belakang saya memakai ukuran 130 per 80 ring 17 ukuran velg ukuran ring velg itu 3,5 in ya jadi gedean yang di belakang ya ukuran 130 per 80 ya oke langsung saja kita ke poinnya ke fokus lebih dekat lagi ke pada bagian ban ya nah ini pada bagian ban ini termasuk masih tebal ya ini ya kekurangannya oke kita kita bahas kekurangan ya nah kekurangannya ya dia pasti bakalan kalah pada bagian center tengahnya saja kalau bagian pinggir maklumlah orang saya itu nggak suka dia nggak terlalu suka mereng-mereng jadi pada bagian kontur pinggir diameter pinggir ring pinggir itu dia masih tebel ya ya kan nah yang berkurang itu pak yang pastinya tentu pada bagian tengah nah berkurangnya itu yang aku herannya tuh dia itu nggak bakalan rata ya jadi ada kontur yang ini sayat pinggir ini masih tebel pinggir masih tebel ya nah ini ya hmm. tapi ini masih tebel banget ya masih tebel loh ini loh, tuh kan? Nah ini masih tebel loh ini. Oke kita maju ke depan ya, maju ke depan lagi ini yang nggak habis pikir juga ini pada bagian depan ini. Hmm sama secara prinsipnya tuh, berkurangnya banyak itu bagian center tengahnya saja, tapi dia nggak rata loh guys ya, berkurangnya loh ini aja kelihatan ini kan ini sudah mulai tipis sayatannya tipis tapi di bagian sini depannya lagi masih tebel sama perputarannya tuh perkurangannya itu sama ya jadi nggak bakalan rata entah karena emang ini konturnya kayak gini jadi perputarannya itu nggak stabil ya terus yang apa kelemahannya lagi ya ini kalau ban kalau masih baru dia umur masih terlalu baru itu dia masih enak dipakai ya tapi kalau sudah memasuki umur lebih dari setahun umur setahun dia akan kerasa ya ya tadi karena penyebabnya kontur yang sudah tidak rata lagi umur satu tahun setengah itu dia kalau buat jalan itu pasti nggak bakalan stabil ya walaupun di nanti akan kerasa dia pada kontur pada saat di jalan yang rata apalagi kalau jalannya sudah memasuki jalan kayak jenis cor-coran kayak gitu ya enggak bukan yang aspal ya dia akan kerasa agak mendal-mendal bagian sok belakang itu dia enggak bakalan stabil bakalan mendal-mendal gitu ya itu yang aku rasakan ban ini setelah memasuki umur satu tahun setengah ya Oke kita kembali lagi dari keuntungan lagi ya kalau lebih keuntungan tentunya ini Enaknya ban ini kalau sewaktu-waktu kita dapat ranjau paku, ya kan? Dulu aku pernah mengalamin sudah hampir setahun, jalan satu tahun setengah itu, satu tahun setengah itu dapat ranjau tiga kali. Alhamdulillah, bantu tubeless ini bekerja ya guys ya, bantu plus ini bekerja ya, ini kan sudah tak bikin tubeless ban dalamnya ya, sudah tak bikin tubeless ya kan, dengan memakai sistem ban dalam dilapisi ban dalam punya ukuran matic ring 14 ya yang belakang itu udah kena ranjau paku dua kali alhamdulillah pencabutan pertama aman ya kan terus yang kedua lagi dapat ranjau paku nah dia itu alhamdulillah aku tuh aman karena ranjau pakunya itu cuman nyelip di bagian tahunya itu ya ring tahu eh karena pakunya itu cuman nyelip di bagian di bagian apa segi empat tahu-tahunya ini ya jadi pakunya itu cuman nusuk Cuma nempel pada bagian ring tahu yang tebal, jadi paku itu cuman nyelip, cuman nancep pada bagian tahu. Tahunya ini guys, karena ini tebal sekali ya, jadi paku nggak akan bakalan bisa masuk, jadi dia langsung nusuk ke ketahan pada bagian tahu ini. Nah, itu keuntungannya dari penggunaan ban swallow sp 117 ya. Nah, untuk jadi overall lah, jadi untuk semuanya, secara... secara apa ya, pemakaian ya cukup recommended sekali ya tapi kembali lagi setelah proses masa satu tahun setengah itu pasti kalian akan menemukan menemukan ibaratnya apa ya miss sedikit lah jadi menemukan dari segi kelemahan ban ini akan terasa ya nanti pada proses menginjak semakin berjalannya umur waktu ya mungkin kan namanya barang baru masih bagus pasti semua barang itu ada keuntungan dan kelemahnya masing-masing ya guys ya nah itu secara secara apa ya pengalamanku ya. ya makanya di sini saya pengen berbagi dan bersharing. Lagi siapa tahu bagi kalian yang pengguna tipe Swallow SB117 ini kalau kalian punya pengalaman sendiri ya, monggo silahkan komen di komenan bawah ya. Jadi monggo silakan tak buka komenannya silakan jika kalian sama sesama pengguna ban Swallow SB117 kalau ada pengalaman atau kendala atau dari apa pemakaiannya berapa lama berapa tahun silahkan komen di bawah gimana rasanya setelah pemakaian proses satu tahun setengah itu setelah proses pemakaian ban selalu SB 117 itu rasanya gimana tapi dari aku sendiri itu ya aku nyaman-nyaman aja sih ya tapi ya itu emang ini ban ini emang sudah umurnya ganti ya mungkin ya pada bagian depan itu ya kalau nanti ganti yang baru nanti pasti nyaman sih ya tapi alhamdulillah nih ban ini sudah menemani aku beberapa kali aku mudik pulang kampung itu alhamdulillah aman jadi nggak ada kendala ban bocor ya kan sleep dan yang lain-lain tapi untuk masalah daya cengkram saya akuin ini daya cengkramnya termasuk lengket ya di bagian saat kita nikung ataupun trek basah ataupun kita ngebut ataupun slow ataupun di pasir tapi dengan catatan ya kita harus bisa mengendalikan motor kita ya tapi kalau kita ugal-ugalan atau nggak bisa ngontrol ya jatuh ya jatuh aja tapi kalau kita bisa ngontrol semuanya bisa menggunakan sistem pengiraman depan dan belakang kita bisa seimbang Insya Allah kita aman-aman saja ya ya pokoknya itulah tadi dari segi keuntungan dan kekurangan dari penggunaan ban swallow SB117 ini ya jelas harga cukup terjangkau ya Terus kalau untuk menambah estetika ya kelihatan agak semi-semi cross gitu ya tapi nggak terlalu cross banget karena bahan tahunya itu nggak terlalu tebel kayak motocross ya jadi apa ya semi super moto gitulah ya tipe ban solo sp 117 ini di segala medan masuk ya tapi ya itu kembali lagi tadi ada untuk keuntungan dan kekurangannya ya jadi silahkan kalian menilai sendiri ya oke okay? Oke okay, saya rasa cukup sekian dulu ya Jadi pembahasan masalah Ban selalu SB117 Semi cross ini ya Semi cross ini ya Ban tahu Semoga info ini bermanfaat Buat teman-teman lah ya kasih, guys, Jangan lupa tekan tombol subscribe ini ya Oke okay, cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh